Tapnya sih penan, pengen beli HRV tapi duitnya WRV. Beli ini aja. Ini adalah Wuling Alves dan mobil ini harganya sekitar 200 sampai 300 jutaan aja. Emangnya duit segitu dapat apa aja? Pertama kita dapat mobil yang tampilannya keren. Dalamnya juga keren. Bahkan kuncinya juga keren. Dia juga punya sunroof. Jadi kalau kalian pakai nyalon, kalian bisa pakai ini buat dadah-dadah ke rakyat kalian. Kalian suka nyetir sendirian. Kasihan. Tapi kalau pakai Alves ditemenin sama Mbak Win, tinggal panggil aja. Halo Wuling. Halo. Udah makan belum? Dia pakai mesin 1500 cc P-TEC. Ya, P-TEC. Kalau Honda V-TEC, kalau ini P-TEC. Kearifan lokal orang Sunda nih. Pasti kenceng ya? Oh jelas. Enggak, dia tarikannya kurang banget. Kita tes 0 ke 100, dia dapat 15,3 detik. Mobil elit, tarikan sulit. Tapi kalau kalian nggak peduli mesin, mobil ini cocok banget buat jadi mobil harian kalian. Apalagi kalau dibawa ke acara bukber. Pasti dikira kalian udah kaya dan bakal ada yang nanya, wih, anaknya pegawai bea cukai ya? Oh jelas. Halo Wuling.